Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Sudah dapat restu orang tua Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman, begini nyatanya. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman jadi kabar bahagia banyak orang. Setelah sekian lama diterpa isu perselingkuhan dengan Raffi Ahmad, kini Ayu buktikan sosok pria yang bakal jadi pendamping hidupnya. Ditambah sudah ada lampu hijau keluarga besar. Kisah cinta Ayu Ting Ting memang selalu menarik perhatian khalayak. Lama menyandang status janda, kabar ia bakal segera nikah berhembus kencang. Sempat menjalin hubungan spesial dengan aktor India, Sahir Singh di tahun 2015, nyatanya sosok pria yang bakal jadi ayah sambung Bilqis Umairah Razak ialah Adit Pradana Jayusman. Kabar itu kian dibuktikan dengan kemunculan Adit di hari spesial Ibunda Ayu, Umi Kalsum. Ia turut rayakan hari kelahiran calon ibu mertua. Kemudian, Ayu juga kedapatan hadiri acara ulang tahun keponakan Adit. Dalam momen tersebut, terlihat pula pemandangan sejuk. Bilqis yang ikut bersama Ayu dan Siva bertemu dengan Rania, anak Adit dari pernikahan sebelumnya. Ketika ditemui oleh awak media untuk mengorek keseriusan hubungan mereka, Ayu cuma minta didoakan. Ia enggan berucap banyak, namun dipastikan Ayu, kabar pernikahannya kelak tidak akan ditutupi. Ia ingin bagikan kebahagiaan ke semua orang. Lampu hijau nampaknya sudah diberikan oleh keluarga besar, termasuk kedua orang tua Ayu dan Adit. Diam-diam, mereka sudah lakukan pertemuan. Sontak penggemar dibuat bahagia melihat foto yang diunggah baru-baru ini. Mereka tak sabar menunggu waktu pernikahan sang biduan. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.